Sejumlah warga kawasan jembatan Musi 4 Kota Palembang melakukan demo di turunan jembatan, tepatnya di Kelurahan 14 Ulu. Demo tersebut dilakukan karena warga merasa merugi akibat jembatan yang sering macet. Bahwa Jalan KH Azhari adalah salah satu jalan yang memiliki sejarah di Palembang, yang sangat saat ini juga merupakan kawasan. Kemacetan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan pangkal jembatan Musi 4 dan sepanjang jalan Kiai Haji Azhari setiap hari membuat masyarakat sekitar gerah. Atas hal tersebut, sejumlah warga kawasan jembatan Musi 4 Kota Palembang melakukan aksi demo di turunan jembatan, tepatnya di Kelurahan 14 Ulu. Mereka menuntut pemerintah agar persoalan ini segera ada penyelesaian karena banyak yang terdampak dari kemacetan tersebut. Selain polusi udara dan suara juga mengganggu perekonomian warga. Pedagang di kawasan itu yang kesulitan bahkan tidak bisa jualan selama ini, warga banyak yang jual dagangan di rumah. Namun dengan meningkatnya volume kendaraan yang melintas, pembeli merasa tidak nyaman lagi untuk mampir, karena jika ada mobil yang berhenti, kemacetan terjadi. Kami pada hari ini, Allah, meminta kepada yang memimpin kami terima kasih para pengguna jalan di Musi 4. Menurut Ujang, salah satu warga, dirinya berharap ada perhatian khusus dari pemerintah yang bisa memikirkan nasib para pedagang di sekitar jembatan. Macet, macet. Terus jualan kita cak mana kak dengan keadaan ada jembatan sekarang? Emang agak ganggu ya. Terganggu ya? Kalau nggak parkir, susah coba ya. Macetnya setiap hari nggak? Tidak juga, ini macetnya jam normal. Jam normal pagi, jam 4, itu pasti macet. Ada mobil mogok, macet. Irawan, Pal TV. Kita berdoa saja, kesian juga. Kalau dimasuk itu sehari-hari ini, lancar di kamu macet di kamu.